sebagai sarana edukasi serta inklusi sosial untuk memfasilitasi kaum-kaum marginal, khususnya anak-anak. Sepak bola adalah olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Tapi pada kenyataannya, sepak bola masih sulit diakses oleh kelompok tertentu. Maka dalam kesempatan ini, Persib berbagi keceriaan bersama anak-anak dan pihak-pihak yang kurang beruntung melalui sepak bola. Bola, orang tua saya suka sepak bola, semuanya suka sepak bola. Tapi kadang sepak bola susah dimengerti. 22 orang memperebutkan hanya satu bola saja. Kadang mereka saling menjatuhkan, kadang sampai bertengkar. Intinya, yang ada hanyalah rasa untuk saling mengalahkan. Padahal sepak bola tidak harus selalu seperti itu. Untuk bermain, tak harus menjadi atlet, ya kan? Bagaimana kalau kita menghilangkan kata lawan? Karena semua adalah kawan. Gak perlu sepanjang permainan terus-terusan menegangkan. Sesekali perlulah berbagi keceriaan. Bagi kita sebuah kemenangan bukanlah saling mengalahkan. Tapi saat kita semua bisa merasakan kebahagiaan. Karena selama ada lapangan untuk berbagi, disitulah tempat kita bisa saling peduli.